Halo teman-teman, jadi hari ini aku punya satu ekor anabul yang sangat cantik sekali menurutku teman-teman, karena ini warnanya sangat spesial sekali dan harganya pun lumayan aku belinya. Dan lihat teman-teman, di sini cuma ada satu ekor. Dan buat teman-teman yang pengen lihat, jadi tadi aku ngambilnya di terminal Kampung Bandan teman-teman, di KI8. Dan sekitar datang ke KI8 itu sekitar jam 12. Jadi tadi siang ngambilnya sekitar jam 12 dari Jawa ya. Dari Jawa dikirim pakai KI8 sampai di Kampung Bandan jam 12. Dan di sini ada satu ekor. Buat teman-teman yang pengen lihat, kita sekarang langsung buka aja teman-teman. Dan lihat penampakannya teman-teman. Wow, it's hey, keluar nak. Lihat teman-teman, di sini ada satu ekor anabul yang sangat lucu. Halo nak. Hey, keluar. Dia belum mau keluar teman-teman. Sepertinya dia masih takut suasana di sini ya. Dia tidak mau keluar. Hey, lihat teman-teman penampakan anabulnya. Wah, ini, wah. Sekarang kita coba keluarkan dulu anabulnya. Wah. Anabulnya gigit teman-teman. Dia nggak mau keluar. Coba kita suruh keluar dulu. Hey, sini keluar. Keluar anabul. Dia gak mau keluar teman-teman. Sekarang kita tarik lagi. Tret. Wah, dia gak mau keluar. Betul-betul dia gak mau keluar teman-teman. Susah sekali keluarnya. Dan sepertinya agak gigit-gigit manja gitu ya. Lihat teman-teman. Tuh. Dia gigit tapi wah, tapi gak sakit sih. Cuma kayak gigit-gigit kayak ngajak main gitu. Tapi ini benar-benar gak mau keluar anabulnya teman-teman. Hei nak sih, wah galak sekali teman-teman, benar. Wah parah ini. Aduh, gimana cara ngeluarinnya? Sekarang kita buka aja dari atas ya. Coba kita buka dari atas, atau kita buka aja, atau kita bongkar aja ya semuanya. Tret. Sepertinya ini harus dibongkar aja semuanya karena si anabulnya gak mau keluar teman-teman. Dan sekarang kita bongkar aja. Wah jatuh. Dan di sini teman-teman ada satu ekor anabul teman-teman, atau anak dan kucing. Lihat teman-teman penampakannya sangat lucu sekali. Wah lihat tuh, dia baru mau keluar teman-teman. Ups. Dan lihat teman-teman warnanya sangat cantik sekali. Dan di sini ada satu ekor anabul. Wah aku agak takut-takut teman-teman karena tadi dia agak nyerang-nyerang gitu. Mungkin dia kaget ya, dia belum kenal kita. Tuh lihat teman-teman. Awas mau ngambil yang kuning, hei. Dia nggak gigit teman-teman, maksudnya nggak gigit secara betulan. Dia tuh cuma ngajak bercanda. Jadi di sini ada satu ekor kucing anabul yang sangat lucu. Dan ini jenis kelaminnya betina teman-teman. Untuk usianya menurut yang kirim itu sekitar 4 bulan teman-teman. Jadi ini masih kitten. Dan lihat penampakannya, walaupun kitten ini bodinya sangat besar sekali karena ini sebutannya mix Maine Coon teman-teman. Dan maksudnya mix Maine Coon itu, jadi bapaknya Maine Coon, ibunya Persia. Jadi silangan antara Maine Coon dan Persia. Dan jadinya seperti ini. Kaki-kakinya lumayan cukup besar. Dan ekornya sangat panjang sekali, mirip bapaknya teman-teman. Aku agak sedikit takut untuk pegangnya. Jatuh. Kenapa tadi saya bilang warnanya sangat cantik teman-teman? Lihat teman-teman penampakan di sini. Jadi dia punya hidung warna hitam, tompelan kayak gitu, dan di sini ada segitiga kayak motif ragdoll gitu. Dan di sini ada hitam di dagunya. Jadi kayak pakai janggut teman-teman. Jadi mukanya ini sangat cantik sekali teman-teman. Jarang-jarang ada warna seperti ini, dan ini warnanya maksudnya pas gitu ya. Jadi ngebentuk, jadi nggak acak-acakan. Kadang kan kalau warna-warna kayak gitu kadang cuma tompel sebelah atau tompel sebelah. Kalau ini enggak, ini ngebentuk sekali. Dan ini ada hidung, di hidungnya itu ada hitam, dan ini ada janggutnya hitam. Jadi ini sangat lucu sekali teman-teman. Dan di sini ada satu ekor mix Maine Coon. Nah ini dia baru mau dielus teman-teman. Dari tadi dia gak mau dielus. Wah dia sepertinya mau terbalik ya. Agak sedikit takut, tapi sebetulnya nggak gigit sakit sih, cuma gigit bercanda gitu. Tapi walaupun gigit bercanda kita kaget teman-teman, karena lumayan lah ada giginya kan dia. Lihat teman-teman, jadi di sini ada satu ekor kitten mix Maine Coon. Untuk penampakannya mukanya agak sedikit ikut bapaknya Maine Coon, dan ekornya ikut banget. Panjang sekali ekornya teman-teman. Dan lihat penampakannya, wow sangat cantik sekali menurut aku teman-teman. Ups. Dan ini harganya lumayan cukup perih karena belinya lumayan cukup tinggi. Ups. Dan ini masih kotor ya dadanya, mungkin dia kencing di situ. Dan lihat teman-teman, jadi dadanya ini masih agak basah kena kencingnya dia. Dan nanti setelah ini atau mungkin beberapa hari baru boleh kita mandikan teman-teman. Jadi pas datang kayak gini nggak boleh dulu dimandikan karena takutnya nambah stres. Pasti dia ini stres sampai sini. Oke teman-teman, dan di sini ada satu ekor kitten mix Maine Coon. Dan terima kasih telah nonton video ini, dan jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel ini. Dan salam banyak hobi.